Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu para peserta Lokakarya Jurnal Ilmiah yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia. Selamat Hari Pendidikan Nasional dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah virus corona ini segera berakhir ya, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Amin. Walaupun keadaannya siang ya Bapak Ibu, semoga dalam keadaan semangat ya untuk menambah pengetahuan maupun informasi terkait tata kelola jurnal ilmiah. Insya Allah nanti saya akan memandu sekitar 1,5 jam ke depan gitu ya. Pada sesi ini yang saya pandu ada 3 narasumber. Adapun narasumber yang pertama, coba saya panggil dulu Pak Ikhwan Arif, apa sudah join di grup? Yap, sudah. Oh, oke. Ya. Nah, pada sesi pertama ini, narasumbernya adalah Pak Ikhwan Arif, gitu ya. Beliau adalah ambasador DOAJ untuk Indonesia dari Universitas Andalas. Nanti beliau akan membahas tentang apply to DOAJ. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan, Ge. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Ikhwan Arif, saya dari Universitas Andalas. Di DOAJ itu saya bertugas sebagai ambasador, juga bertugas sebagai editor di DOAJ. Barusan juga di Indonesia, di RJI, barusan ada tambahan satu editor lagi, itu Pak Ratodi. Baru minggu ini, minggu kemarin kalau nggak salah. Baik, saya akan arahnya ini sekarang mungkin lebih fokus pada membahas tentang pengisian aplikasi dari DOAJ. Oke, baik. Jadi saya ada share screen sebentar. Jadi kita bicara tentang walkthrough-nya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sih bisa lihat slide presentasi saya? Ya, bisa dilihat. Baik. Nah, ini kita application walkthrough, saya membuat istilah begitu. Jadi kalau mengenai paparan tentang apa? Tentang DOAJ ini sudah banyak, jadi yang kali ini mau saya share itu adalah cara kita untuk mengisi aplikasinya, lebih fokus ke sana mungkin. Karena mengisi aplikasi juga tidak sembarangan juga, karena ada yang mengisinya juga asal, akibatnya ya kena tolak gitu ya. Baik, kita mulai di application walkthrough-nya ini dengan sebentar nih, slide-nya agak lama keluarnya. Oke, okay. Ini aja kita bikin begini aja deh. DOAJ itu sangat memperhatikan hal-hal demikian ya. Jadi Ibu Bapak tolong, kalau seandainya apa, sorry, ini masih kelihatan nggak sih yang saya share? Kayak. Nah, DOAJ itu tolong diperhatikan betul pada bagian ini. Jadi di ini jangan sampai ada, ya. Jadi Bapak Ibu dalam daftar ini, yang paling sering itu dimasukkan ini nih, chat factor. Karena impact factor itu yang betul hanya yang ada di clarified, nggak ada yang lain. Karena itu sudah apa? Sudah merek dagangnya dari clarified itu impact factor. Jadi jangan pakai impact factor ini, apalagi logo impact factor diletakkan di halaman website jurnal kita. Kalau seandainya itu diletakkan di website jurnal kita,
ya ada associate editor yang langsung reject saja ini. Dia 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 nggak lihat lagi. Oh ini masalahnya begini begitu. Nggak peduli dia. Ya. Nah kemudian yang lain ini ke bawah ini semua ini disepakati oleh Dikti di buku ini bahwa ini masuk kepada kelompok lembaga pengindeks yang dipertanyakan. Jadi jangan dimasukin ini. Oke. Kalau yang paling sering ketemu itu adalah set faktor tadi. Baik. Kemudian di DOAJ, DOAJ itu fokus tentunya pada jurnal-jurnal yang open access. Ya, jadi kalau seandainya tidak open access, sebaiknya jangan ngedaftar ke DOAJ, bakal reject. Kemudian ini pasti ya, scientific dan scholarly ini, high quality standard, dan ada proses peer review yang perlu. Proses peer review itu disebutkan. Seperti apa proses peer review itu dilakukan, kemudian berapa orang reviewer per manuskrip artikelnya, kemudian apa jenisnya. Itu disebutkan di sana. Yang pasti, jangan sampai ada biaya untuk mengakses artikel. Itu jangan sampai ada biaya. Tapi untuk submit, untuk pemrosesan penerbitan itu boleh. Tapi untuk akses ini jangan sampai ada biaya sama sekali. Karena dia konsepnya itu yang tadi ini, open access journal. Oke. Kemudian tidak ada biaya untuk mendaftar dan masuk ke dalam DOAJ. Itu perlu diingat. Masuk DOAJ itu tidak perlu membayar. Jadi kalau ada yang bikin iklan, silakan mendaftar DOAJ dengan kami bayar sekian. Nah, itu nggak usah, mendingan duitnya disedekahkan saja, digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Oke. Jadi itu tentang prinsip dasar. Kemudian informasi apa yang diperlukan untuk mendaftar ke DOAJ di application form-nya. Jadi Bapak Ibu silakan buka halaman ini. DOAJ.org application new. Nah, ini nanti kita bicara di sana. Jadi urutannya sekarang saya sampaikan dulu, paparkan sedikit tentang apa saja isi formulir tadi. Kemudian nanti terakhir kita coba lihat bedah satu jurnal. Kebetulan ada jurnal yang masuk dalam daftar antrian aplikasi. Nah, ini yang dilihat. Kemudian ini catatan penting. Jadi silakan dibaca juga alamat ini. Jadi selain alamat ini untuk aplikasinya. Ini untuk Bapak Ibu melihat apa aja sebenarnya yang diinginkan oleh DOAJ. Oke. Okay. Baik, pertama, slide pertama, kelompok pertanyaan pertama adalah judul jurnal. Ini jelas, yang pasti DOAJ itu melihatnya di sini. DOAJ itu melihat pada portal.issn.org. Kalau pada tahap ini saja datanya berbeda, ini langsung reject. Pada tahap ini saja. Jadi tolong diperhatikan bahwa website jurnal kita, ISSN-nya itu bisa ditemukan di portal.issn.org. Oke. Nah, ini judul jurnal sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian ini website jurnal. Oke. Ini website jurnal. Kemudian apakah ada alternatif title-nya? Nah, ini boleh kosong. Ya. Kemudian sekarang kan boleh dikatakan jarang memakai ISSN cetak lagi. Nah, ini boleh dikosongkan. Jadi, ini catatannya, leave this blank. Biarkan saja kosong kalau tidak ada. Oke. Kemudian masukkan ISSN. Pastikan memisahkan dengan strip ini. Ya. Nah, itu
YSSN. Jadi 1 sampai 5 ini menentukan namanya, kalau orang kesehatan menyebutnya triase. Di DOAJ juga menyebutnya sebagai triase istilahnya. Tahap awal pemeriksaan. Pada kelompok kedua, masuk ke penerbit. Nah, ini diadu lagi dengan data ISSN saja. Apa nama penerbitnya? Biasanya kan nama kampus, nama jurusan, terserah nama penerbit pokoknya. Usahakan, bukan usahakan ya, seharusnya itu sama dengan data di ISSN. Ya. Kemudian society or institution ini boleh kosong kalau seandainya tidak ada bekerja sama dengan society. Umpamanya seperti jurnal saya itu ada kerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, ini ditulis di sini. Kalau seandainya ada Persatuan Insinyur Indonesia atau Ikatan Dokter Indonesia, umpamanya. Nah, ini di sini. Ya. Kemudian ini rata-rata kita memakai OJS. Jadi pastikan ini tulis saja OJS di sana. Pilihannya OJS, High Wire Press, EBSCO, dan seterusnya. Rata-rata kita pakai OJS. Nah, name of contact ini pastikan orang yang memang bisa dihubungi oleh DOAJ. Jadi, kalau di sini ada emailnya, pastikan bahwa emailnya itu memang bisa diakses. Artinya, setiap ada komunikasi dari DOAJ, langsung masuk ke email tadi. Seperti sekarang nih, ada jurnal yang saya kontak, kasih deadline itu hari ini. Hari ini apa besok ya, saya lupa. Itu tidak ada respon sampai sekarang. Nah, kalau sudah tidak ada respon sampai batas waktu yang ditentukan, itu biasanya reject karena tidak ada komunikasi. Karena ada hal-hal yang perlu dikoreksi oleh jurnal. Okay. Kemudian pertanyaan nomor 11, ini konfirmasi saja email dari yang sebelumnya tadi. Kemudian ini, ya pasti ini Indonesia ya, rata-rata kita di Indonesia. Kemudian apakah, nah ini saya berikan contoh, kalau di formulir itu kosong, kosong itu pertanyaan lanjutannya ini nggak kelihatan. Ya. Kalau dijawab yes, baru ada di sini pertanyaan di mana URL-nya. URL-nya di mana? Website-nya di mana? Itu perlu disebutkan. Perlu dikopas saja URL yang menyebutkan tentang APC itu. Oke. Okay. Nah. Terus selanjutnya adalah pertanyaan nomor 15. 15 itu adalah jumlahnya. Ini berapa di sini? Berapa APC tadi? Jadi ini bisa disebutkan saja angkanya. APC itu diizinkan oleh DOAJ. Jadi jangan berpikir bahwa DOAJ akan melarang adanya APC. Enggak, DOAJ itu mengizinkan adanya APC. Yang tidak boleh itu adalah biaya untuk mengakses artikel. Itu yang enggak boleh. Kemudian currency, ini biasanya kita IDR, Indonesia, atau kalau mau US dollar juga boleh, silakan. Sesuai dengan keperluan kita yang sudah disampaikan di website kita. Ini adalah artikel processing charges, biaya untuk memproses artikel itu bila sudah diterima untuk terbit. Kemudian, apakah ada biaya untuk submit saja. Jadi ketika submit saja itu sudah bayar. Nah, ini boleh juga oleh DOAJ, silakan. Jadi berapa biayanya? Pertama tentunya URL-nya di mana gitu ya. Kemudian berapa? Kemudian mata uang IDR atau US dollar atau apa gitu, terserah. Oke. Okay. Nah, ini tapi sering itu sebenarnya di submit itu sudah nol aja sebenarnya. Biasanya ini yang paling sering dipakai. Oke. Nah, selanjutnya berapa artikel research dan artikel review yang ada dalam satu tahun kemarin? Itu yang perlu diingat.
pada tahun kemarin ada berapa? Nah, kalau dia satu edisinya 6 artikel, dalam satu tahun itu dua edisi, tentunya isinya di sini jadi 12, gitu ya. Nah, ini terserah Bapak Ibu hitung saja. Jangan dimasukkan hitungan editorial. Editorial nggak dihitung, karena itu bukan artikel research dan segala macam. Kemudian, ini biasanya halaman archive yang di sini. Jadi, URL untuk archive ini yang ditaruh di sini. Oke. Nah, jangan diberikan halaman depan jurnalnya. Bukan itu yang diinginkan. Oke, yang diinginkan adalah URL ke archive-nya. Itu nah, ada berapa edisi, ada berapa volume, dan segala macamnya kelihatan. Selanjutnya, ada waiver nggak? Waiver itu peringanan biaya untuk penulis. Kalau iya, dituliskan URL-nya di mana. Kalau tidak, ya nggak masalah gitu ya. Bebas. Nah, kemudian yang nomor 25, digital archiving. Nah, ini wajib diisi dengan salah satu yang ada di sini ketika jurnalnya target ke DOAJ Seal. Tapi kalau tidak ada archiving, ini boleh aja, no policy in place. Tidak menggagalkan aplikasi. Oke. Jadi kalau DOAJ Seal ini wajib. Ya, harus ada di CINES, CLOCKS, LOCKS, PKPPN, PMC, Portico, dan segala macam. Nah, repository tidak diakui. Repo kampus itu tidak diakui. Oke. Nah, URL-nya mana? Ini diperlihatkan URL-nya apa. Berikan saja URL yang ada di tempat-tempat ini. Tapi kalau dijawab no, ini kosongkan saja. Kalau no, ini di sini artinya kosong. Ya. Nah, selanjutnya, apakah perlu software spider untuk crawling jurnal? Nah, ini kalau saran saya, jawab saja yes. Karena ketika dia crawl, itu tampil di Google, mesin pencarian. Itu menolong kita. Oke. Kemudian identifier-nya apa yang dipakai? DOAJ itu mengizinkan tidak. Jadi boleh. Jadi kalau nggak punya DOI, silahkan aja. Nggak masalah. Tapi kalau ada DOI, ini perlu aktif dan bisa, sorry, ini tulisannya jelek. Dan bisa di akses. Oke, jadi kalau ada DOI, dia aktif dan bisa diakses. Apakah jurnal akan mengirimkan metadatanya ke DOAJ? Ini jawab yes, karena kalau jawab enggak rugi sendiri. Ya, karena ketika artikel kita ada di DOAJ, berarti artikel jurnal kita itu udah kemana-mana ntar. Kemudian, apakah ada download statistics? Nah, ini kalau dijawab yes, ini sampelnya salah satu artikel. Jadi, URL-nya itu adalah sampel artikel yang ada download statistiknya. Bukan start counter. Ini start counter nggak laku. Karena dia ingin lihat per artikelnya. Oke. Nah, biasanya dengan OJS 3 ini langsung kelihatan statistik enak di OJS 3. Oke. Kapan pertama kali terbit dalam koridor open access ini? Ya, sebutkan aja tahunnya berapa gitu ya. Kemudian ini biasanya kita pilih PDF. Ada jurnal yang pakai EPUB, XML, dan segala macam, silahkan. Kemudian keyword ini harus dalam
bahasa Inggris dan lowercase. Ya, jangan huruf besar, jangan kapital. Ingat ya, di sini ini nih keywords, Bapak Ibu. Jangan disebutkan nama jurnal. Ada yang menuliskan nama jurnalnya lagi di sini. Enggak, itu adalah keyword. Seandainya orang meletakkan frasa tadi di field pencarian DOAJ, maka ini yang kita harapkan bisa menjawab jurnal kita. Ya. Jadi ini harus bahasa Inggris, harus lowercase, dan ini ada jumlah maksimum 6 frasa. Kemudian bahasa ini adalah bahasa dari full text-nya. Itu perlu diingat. Ya, bahasanya bahasa full text-nya apa? Bukan bahasa website-nya. Artinya artikel itu dalam bahasa apa? Kalau ada dalam bahasa Inggris, tuliskan dalam bahasa Inggris. Kalau ada dalam bahasa Indonesia, hanya bahasa Indonesia, tuliskan bahasa Indonesia saja. Kalau ada dua-duanya dengan atau bahasa lain, dituliskan di sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah editorial board, halaman editorial board. Ini URL-nya di sini. Dan pastikan ada CV online dari orang-orang itu. Apakah itu Google Scholar, apakah Scopus ID, terserah ya. Harus ada, jangan sampai nggak ada. Oke. Kemudian berapa terbukanya jurnal ini, aksesnya, how open is the journal. Nah, ini akan kita lihat di pertanyaan nomor 44, dan ini adalah contohnya saja. Oke. Baik. Selanjutnya kita ini tadi ada peer review proses. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai memilih none. Oke. Kalau memilih none artinya nggak ada proses peer review. Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi harus ada proses peer review di dalam jurnalnya. Maaf tadi bolak-balik nih. Kemudian ada tentang aims and scope. Jurnal, URL-nya juga diberikan di sana. Kemudian ada policy nggak untuk plagiarism screening? Kalau ada, dicantumkan di jurnalnya. Oke. Okay. Nah, ini kira-kira yang Bapak Ibu perlu isi di jurnalnya ketika mengisi ke DOAJ. Kemudian how open, dan selanjutnya adalah tentang lisensi. Ya. Tentang lisensi ini yang diinginkan, kalau seandainya ini dia jawab yes, itu ada di dalam PDF-nya. Di dalam PDF-nya ada pernyataan lisensinya. Jadi kalau yes, ini sampelnya adalah artikel di sini. URL artikelnya diletakkan di sini. Nah, itu kalau seandainya ada dijawab yes di dalam PDF-nya. Kemudian ini pilihan CC yang mana, bebas silakan pilih. Dan ini adalah URL yang menyatakan di mana pernyataan itu ada. Jangan ini lagi, ini kadang-kadang ada yang menyalin ini lagi ke bawah sini. Ini keliru gitu ya. Bukan itu yang disalin ke bawah. Oke. Okay. Nah. Terus pernyataan nomor 51.
pertanyaan 50 ya, sorry. Ini harus dijawab yes. Karena dia open access, jadi ini harus dijawab yes. Yang mengizinkan orang mendownload kopi dan segala macam ini. Kemudian nomor 51 ini, kalau ada dengan Sherpa Romeo, oke, okay, silahkan URL-nya di mana. Dijawab tidak, itu boleh. Jadi tidak ada tidak akan menggagalkan. Kalau DOAJ seal, ini wajib ada. Oke. Okay. Nah. Kemudian ini yang paling sering menggagalkan selain lisensi tadi, pernyataan hak cipta dan license ini. Nah. Pertanyaan pertama, jadi ini ada dua pertanyaan dalam satu pernyataan copyright notice. Apakah author hold ini? Nah, ini perhatikan pertanyaannya itu. Apakah dia atau penulis ini memegang hak cipta sepenuhnya? Kalau iya, dijawab iya. Kemudian ini URL copyright notice. Oke. Okay. Pertanyaan kedua adalah pada publishing rights-nya tanpa batas. Kalau dijawab iya juga, ini isinya sama di copyright notice. Oke. Okay. Kalau no, boleh saja, artinya hak cipta di jurnal. Jadi kalau ini jawaban no, ini jawaban no, ini boleh, ini biasanya pada hak cipta di jurnal. Ya. Ini biasanya boleh diizinkan dan tidak tidak ada batasan untuk tidak boleh. Oke. Okay. Nah, terakhir detail. Ini boleh sama dengan yang tadi atau bikin yang baru. Tapi yang pasti, Mel, ini harus aktif dan bisa dihubungi. Nah, itu yang perlu banget ya, Bapak Ibu. Karena kalau seandainya tidak bisa dihubungi, gagalnya justru karena yang tadi itu gitu ya. Gara-gara tidak bisa dikontak. Oke. Okay. Nah, itu yang bagian pertama tentang aplikasi. Sekarang saya mau ambil satu sampel. Coba saya sisa berapa menit lagi nih, Bu? 6 menit, Pak. Sekitar 6 menit. Oke. Okay. Artinya saya ngebut aja ya. Ini ada satu jurnal kebetulan sedang masuk dalam antrian. Ini jurnalnya. Pak Fajrin hadir nggak nih? Jadi ini kira-kira Ibu Bapak bisa lihat jurnal ini? Ada ya? Baik. Nah, yang pertama kita lihat dari jurnal ini adalah ini data ISSN-nya, nanti jurnalnya lihat ke portal ISSN.org. Deskripsi ini sudah. Oh ya, saya tadi lupa. Jangan gunakan bahasa yang bercampur-campur. Ini kebetulan pas ini. Jadi ini nggak masalah. Jangan gunakan bahasa yang bercampur-campur bahasanya. Ya. Jadi hanya satu bahasa saja. Bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris saja. Tapi artikel boleh banyak bahasa. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau ini sudah bahasa Inggris, temannya kasih di sini juga bahasa Inggris. Ya. Oke. Terus di menu kanan kita ambil pada Focus and Scope. Focus and Scope. Oke, ini tidak masalah. Ya. Ini Focus and Scope-nya ada. Kemudian reviewer. Nah, ini catatan yang perlu diingat. Kalau ada
daftar reviewer ini, DOAJ ingin melihatnya ada 10 orang. Ini coba lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas angka minimumnya. Nah, kalau kita lihat, Profesor Dokter, oke, ini ke Sinta, nggak masalah. Jadi ini tautannya ini ke profil dia masing-masing, bisa Sinta, bisa Scopus ID, bisa Google Scholar. Kemudian peer review policy kita bisa lihat di sini, ini menggunakan blind peer review, oke. Kemudian yang belum kelihatan di sini adalah berapa orang yang ditugaskan untuk mereview satu artikel. Yang pasti jangan satu orang, nggak mungkin reviewer itu hanya satu orang. Kemudian publication frequency tidak terlalu dilihat. Open access policy, kita lihat kalimatnya. Ini saja sudah cukup. Pendek seperti ini saja sudah cukup. This journal provide immediate open access to its content and on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. Ini cukup. Kemudian publication fee yang biaya tadi, kalau publication ethic wajib ada, publication fee biaya tadi. Nah, ini submission dan editing. Ini jadi aneh. Ini submission and editing. Nggak perlu, karena yang ditanya itu submission, editingnya itu ini gitu. Nah, biaya editnya berapa artikel publication publication-nya? 250.000 kalau normal, 400.000 kalau fast track. Nah, ini yang dituliskan adalah angka yang besar di dalam DOAJ-nya, bukan angka yang kecilnya. Ya. Oke. Kemudian screening for plagiarism. Ini hanya iklan Turnitin. Ya, ini hanya iklan Turnitin. Tapi bukan kebijakan screening for plagiarism. Ihwan, mohon maaf, satu menit lagi ya. Siap. Saya lanjut ke yang paling seksi itu, rights and license. Nah, ini rasanya udah cukup, user rights, gitu ya, rights of author, retain copyright, dan segala macam, encourage, ini dia kalimat ini, sudah, gitu ya. Nah, kayaknya udah aja, Bu. Soalnya ini yang seksi-seksinya udah ada. Oh ya, ini editornya saya belum lihat. Daftar nama editor jurnalnya belum kelihatan. Tapi seenggak-enggaknya konsepnya itu seperti tadi ya, bahwa di jurnal itu perlu menampilkan semuanya selengkap-lengkapnya. Baik, Bu Misbah, saya rasa sudah cukup. Ya. Terima kasih kepada Pak Ihwan Arif atas ilmu yang bermanfaat, insya Allah, gitu ya. Nanti bagi para peserta, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di link berikut ya. Nanti di chat box akan kami berikan linknya untuk memberikan pertanyaan. Demikian. Untuk sesi dari Pak Ihwan Arif, kita cukupkan. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Bu.